kembali peristiwa pertumpahan darah di Benteng Sabahaha. Berjalan kaki tuntun ke Makariti, terbalakkan dia pada seksi semata begini masih bagi. Duel darah tanpa dendam dengan menggunakan lidi aren atau lidi daun minau. Para satria muda, para pemuda Benteng Sabahaha larut dalam atraksi pukul kapuli. Dengan jiwa kabaresti dan penuh keberanian, mereka menentangkan atraksi pukul kapul itu. Walau badan berdarah, walau bercucuran darah, namun inilah bentuk semangat perjuangan pemuda-pemuda Kesi Morera yang merupakan kader perjuangan dari Kapitan Kabaresti di Benteng Sabahaha.